Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Ratna Damayanti Channel. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat ya. Masih seperti biasa, aku akan berbagi resep ya. Dan kali ini aku mau bikin sotong telur asin ya. Dan ini adalah bahan-bahan yang sudah aku siapin. Ini ada sotong yang sudah aku potong-potong dan aku cuci bersih ya, 1 kilo. Terus ini ada tepung terigu sebanyak 300 gram. Ini ada tepung maizena 2 sendok makan. Ini ada daun bawang yang sudah aku potong-potong, juga bawang merah ya, sudah aku potong-potong juga. Terus ini ada bawang putih yang sudah aku chop ya. Terus ini ada telur asin, 2 kuning telur asin ya, yang sudah aku agak sedikit hancurkan. Terus ini ada juga telur 1 biji, bubuk lada, bon cabe, dan ketumbar bubuk juga, ditambah garam secukupnya dan baking powder atau soda kue ya sebanyak 1/2 sendok teh. Oke, lanjut saja, kita langsung bumbuin sotongnya. Langsung saja ya, kita marinate sotongnya. Kita taruh telurnya dulu. Kita campurkan. Jangan lupa ditaruh garam ya. Taruh secukupnya. Kita taruh bubuk lada. Sekalian bubuk ketumbarnya ya. Setelah itu kita campurkan tepung terigu. Sekalian tepung maizenanya. Dan baking powdernya ya. Kita aduk lagi. Ini tinggal goreng aja ya. Siap untuk digoreng. Ini langsung kita goreng ya. Thank you.
Ini baunya udah harum ya. Kita tunggu sampai dia agak sedikit kecoklatan warnanya, jadi baru kita angkat ya. Ini sudah ini ya, sudah matang ya. Kita angkat sekarang. Tiriskan dulu. Kita tumis dulu bumbu-bumbunya. Kita pakai margarin ya. Kita tambah lagi biar dia agak banyak. Langsung kita masukkan bawang putih yang sudah kita chop. Kita tumis dulu sampai harum. Setelah bawang putihnya nanti matang, kita baru taruh bawang merah dan irisan daun bawang ya. Kita masukkan. Kita tumis sampai harum juga. Ini sudah harum ya. Jadi kita tambahkan sedikit air. Kita tambahkan bubuk keladanya. Kalian bon cabenya ya. Jangan lupa garamnya ya. Bagi kalian yang suka penyedap, boleh kalian tambahkan penyedap. Ini saya pakai garam aja. Thank you.
sekarang kita masukkan kuning telur. Kita cicipin dulu ya, untuk rasanya pas atau enggak. Kita kasih sedikit tambah gula ya. Kita tambahin sedikit lagi ya bon cabenya biar dia terasa pedas. Sekarang waktunya kita masukkan ini ya, sotongnya. Kita aduk biar dia merata bumbunya ya. Inilah dia sotong goreng tepungnya sudah matang ya. Seperti ini penampakannya. Dan ini rasanya gurih, tepungnya juga masih crispy. Cocok banget untuk dijadikan cemilan kalian, juga makan nasi ya. Sekian vlog hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Ditunggu selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.